Ya kurang dikit kan? Oh udah pas ini harga pas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat para pecinta tanah dimanapun anda berada. Semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki, berkah dan barokah. Baik, tidak lupa juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa ini diberi kelancaran. Kondisi pasar sekarang ini cukup lumayan padat. Ini Kang, harga sapi berapa ini, Kang? 235, Pak. Berapa? 235. 235. 23.500 ya. Sapi jenis apa, Pak? Limosin ya. Limosin ya. Umur berapa ini? Ada yang umur 3 tahun, 2 tahun lah. Oh, udah beranak ya? 2 kali. Oh, udah beranak 2 kali ini, udah laktasi 2 kali ini. Kalau yang hitam ini berapa? Sama harganya. Harganya sama ya, 23.500an ya. Nah, ini yang baru laktasi 2 kali, harganya 23.500 sama sama yang ini. Ini sapi jenis apa? Ini simental. Simental ya, sama ya. Ini limosin. Nah ini dengan akangnya, jadi datang langsung ke pasar Gempol atau enggak, pokoknya tiap hari kami sudah datang ke sini. Dengan Kang siapa, Mas? Agus. Dengan Kang Agus ya. Nah, dengan Kang Agus ini sapinya cukup sehat, ini dia gemuk. Nah, ini dua IG lima. Ini dengan Kang Agus. Nah, baik. Lagi kita tarik lagi nih. Ini dengan akangnya, Kang. Kang. Tapi harga berapa ini, Kang? 18.5. Harga 18.500 ini. Ini jenis sapi apa, Kang? Petron. Jenis Petro. Jenis Petro ini dengan akangnya nih. Pokoknya tiap hari Kamis datang pasti ada akang ini. Lalu bawa sapi. Bisa kurang dikit, Kang ya? Bisa. Kang, jadi sapi Petro ini cukup lumayan tinggi ini. Ini perempuan atau cewek ini. Sapi ini tenang, kayak ada agak takut karena sapi gini biasanya dia akan berontak. Ini udah laktasi berapa kali, Kang? Udah beranak berapa kali laktasi? Ini no. Belum ya? Oh, masih darah ya? Masih darah ini. Oke, Kang, makasih, Kang ya. Kita cari lagi. Ini harga sapi 21.500. Harga 21.500. Ini harga 21.500 umur berapa ini, Kang? Ini umur sekitar setahun lebih. Setahun lebih ya? Setahun lebih ini. Oh, betina. Ini betina ini. Udah laktasi berapa kali, Kang? Ini baru 2. Baru 2 kali ya laktasi ya. Baru 2 kali. Bisa kurang dikit, Kang? Oh, udah pas ini harga pas ini. Jadi dapatin aja ini. Harga sapi udah pas. Dengan Kang siapa, Kang? Kang Sugeng. Nah, Kang Sugeng ini. Sapinya jenis limosin. Jenis limosin ya. Ini udah pas ini harganya. 215. Iya, 21.500. Kita cari lagi coba. Makasih, Kang Sugeng ya. Yang akur, yang akur. Ini
kali bapaknya juga masih tawar ini. Belum deal harganya. Bapaknya masih nawar-nawar. Adibung Haji Ulawi Hampura. Pak Hajinya. Pak Hajinya bentar ini. Tawar harga berapa sapi ini, Pak? Nawarnya, Pak? Nawar 20. Oh, 20 ya? Iya. Oh, harga 20 ya. Sapi jenis apa ini, Pak? Apa? Sapi jenis apa ini? Yang ditawar ini sapi jenis apa? Enggak tahu, ini saya mah cuma beli ya. Beli. Ah, cuma beli buat ini. Apa ya enggak tahu tuh. Ah. Pentingnya sapi ya sama. Tapi udah deal, Pak, ini harganya, Pak? Enggak. Oh, belum deal ya. Belum. Belum deal. Harganya belum. Minta 20. Sapi yang bapaknya. Saya takut ini. Takut ada yang ngamuk ini. Murah. 12. Cukup gitu tadi. Kang, mana Kang yang harga 12, Kang? Ah, ini, Kang. Ah, 12 juta. Umur berapa? Ah, 12 juta ini mah. Tuh. Umur berapa ini, Kang? Hah? Umur berapa ini? Umurnya sekitar setahun lebih. Lebih ya. Ya. Sapi jenis apa, Kang? Jenis sapi kampung, PO. PO. Nomor teleponnya berapa, Kang? Hah? Ada nomor telepon? Enggak ada. Oh, enggak ada. Orang tadi mah. Mundur. Nah, ini 12 juta. Tawar ini akangnya. Coba lagi nih. Kalau udah lepas ini, paling ini juga, ini ada sapi juga ini yang tadi temennya itu kali. Harga sapi berapa ini, Pak? 24. Oh, 24 juta ini. Iya. Harga 24 juta. Kalau yang ini? Kalau ini berapa? Yang ini harga 23 juta ini. Ini harga 23 juta, yang ini harga 24 juta ini. Bisa kurang dikit, Pak? Ini enggak. Ini yang harga 23. Kalau yang ini harga 24 juta ini. Sebetulnya ini seperti pasar jonggol. Baik, sampai itu mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk berbagi informasi tentang harga sapi di pasar jonggol saat ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share setiap videonya biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.